بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'ın fa inna astaqal hadith kitabullah Allah wa khur hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashara almur muhdathatuhaa wa kulla muhdathin bid'ah wa kulla bid'ahun zulala kulla zulatun fi nahr ma ashara alakhawat para talibat merasa mersalia yang mulia karena Alhamdulillah bia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqomah di atas agama yang mulia ini dibudahkannya kita dalam mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala ditolongnya kita oleh Allah Subhanahu wa segala urusan kita dan diberkahinya segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Para khawat dan para mustamiat serta para pemirsa yang ikut bergabung di pagi hari ini dalam kajian uh, rutin MMS Mata Samar Salihah yang telah berjalan beberapa tahun ya ini adalah tahun yang kedua atau ya tahun kedua atau tahun ketiga saya lupa yang membahas kitab yaitu Durusul Mar'ah pelajaran-pelajaran yang berkenaan dengan kewanitaan yang penting diketahui oleh para akhwat para muslimat ya di dalam kehidupan mereka sehari-hari pembahasan kita pada kesempatan ini adalah bicara masalah Bagaimana wanita menjaga pendengaran dan penglihatannya? Bagaimana wanita memaksimalkan pendengaran dan penglihatannya untuk mendapatkan pahala, keredaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena salah satu media untuk mendapatkan informasi untuk melihat hal-hal yang menambah keimanan atau sebaliknya pendengaran perlihatan kita bisa membawa kita ke arah yang positif, ke arah yang diridai Allah, ke arah menuju surga Allah Subhanahu taala. Sebaliknya nikmat ini yaitu pendengaran penglihatan juga bisa menjadikan suatu media yang menyebabkan seseorang menjadi celaka, binasa, sengsara, ya, menderita baik di dunia maupun di akhirat kala. Maka dari itu salah satu panca indera ini atau dari dua panca indera kita ini satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita mendengar, kita dapat mendengar nasihat, petunjuk, lantunan ayat-ayat Allah yang begitu indah. Dengan melihat, kita dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Akan terasa nikmat ini besarnya bagi kita. Seandainya antum atau antunna sakit telinga saja. Satu jam. Atau tidak bisa mendengar apa-apa selama satu jam mungkin antum akan oh, antunna atau kita semua akan uh, tersiksa dan merasa tidak ada makna di dalam kehidupan kita. Nah, itu begitu besar nikmat ini. Namun sekaligus nikmat ini jangan menjadikan sesuatu yang membuat kita mendapatkan nikmah. Dibeda antara nikmah dan nikmah. Nikmah bil ain adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau niqmah adalah bentuk-bentuk hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, dalam kesempatan yang mulia ini, insya Allah akan ada nasihat-nasihat wejangan-wejangan yang berkenan dengan dua panca indera ini, yaitu mendengar dan melihat. Tadi kita sebutkan ini begitu nikmatnya sangat besar saja. Ketika kita diuji oleh Allah SWT, sakit mata saja satu hari, betapa uh, tersiksa dan menderitanya kita rasanya. Belum lagi kehilangan penglihatan itu, dan jangankan ke kehilangan penglihatan, penglihatan kabur saja kita sudah susah. Tetapi bila nikmat ini yang Allah tidak berikan kepada seorang, seperti seorang buta dari lahir, atau diambil nikmat oleh Allah SWT. Allah juga akan mengganti dengan iman yang lebih besar kelak di akhirat itu surga Allah SWT sebagaimana ketika salah orang sahabat yang berdatang kepada Rasulullah SAW meminta untuk doakan kepada Allah mengembalikan penglihatannya maka Rasulullah SAW menyebutkan in sabar palakal jannah jika engkau bersabar bagimu adalah surga tetapi Orang yang kehilangan penglihatan bukan berarti dia orang yang tidak bisa berapa-apa. Betapa banyaknya. Orang-orang yang tidak melihat, dia dapat menghafal Al-Quran. Dan sekaligus dia terjaga dari melihat hal, hal yang diharamkan Allah Subhanahu SWT. Maka seorang hamba selalu melihat hal yang positif yang ditakdirkan Allah baginya. Karena Allah Subhanahu Taala tidak mengambil sesuatu kecuali mengganti dengan sesuatu yang lebih baik bagi hambanya. Namun, tidak diragukan. Sebagai makhluk yang sempurna, kita ciptakan Allah Subhanahu Taala. Allah ciptakan manusia ini dalam bentuk yang sangat sempurna. Ya, ada pendengaran dan penglihatan dan lisan yang bisa berbicara, berkomunikasi. Dengan pendengaran kita dapat menerima informasi. Dengan melihatkan, dengan penglihatan kita berlihat berbagai aksi. Ya, dan juga berbagai nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu memperdayakan penglihatan dan pendengar ini dengan tepat guna istilahnya. Seperti mana juga orang mengatakan berbicara tentang teknologi tepat guna. Maka satu hal yang perlu kita sadari pendengaran perlihat kita harus tepat guna. Kalau tepat guna, kalau tidak tepat guna, dia akan membawa ya e, kerugian bagi kita. baik, Di sini beliau memulai nasihatnya Ayatul Mar'ah wa para wanita, innallaha ataaki sam'an wa basaran qalban. Allah telah memberikan nikmat pendengaran, penglihatan dan hati padamu. Wa min ni'amil Allah biha Ini adalah merupakan di antara nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Sadarkah kita ini suatu nikmat yang luar biasa? Ya, dengan pandangan ini kita melihat, bisa melihat cantiknya istri kita atau suami kita gantengnya suami kita bisa melihat orang tua kita bisa melihat rupa ayah kita anak dan keluarga kerabat kita kita bisa melihat ciptaan-ciptaan Allah yang lain yang begitu indah yang sempurna dan seterusnya Dan juga pendengaran kita dapat menyahut panggilan orang lain ya kita dapat menerima informasi dan seterusnya tentu tidak bisa kita hitung ya manfaat dari telinga dan mata ini sebenarnya hakikatnya luar biasa secara khusus tentu dalam bidang hal-hal yang membawa kita kepada surga Allah SWT kepada perbuatan yang baik pada hal yang positif kepada urusan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu fahtami biha ghayatul ihtimam. Hendaklah engkau jaga engkau peduli dengan nikmat ini dengan benar-benar ya memiliki perhatian yang besar. Kalau seandainya kita sekarang punya segumpal emas, pasti kita akan sangat hati-hati karena kita tahu ini berharga sekali. Tapi pendengaran perlihatan itu jauh lebih berharga dari segalanya. Ya. Sehingga orang untuk Ber, be, malah, meraih pendengaran sempurna ketika ada gangguan atau penglihatan yang sempurna ketika ada gangguan dia korbankan hartanya demi mengembalikan kembali kesempurnaan dari penglihatan dan pendengaran tersebut maka dia lalu jauh lebih berharga daripada emas dan perak tentunya pasti ya dengan apa yang harus kalian perhatikan hal-hal seperti ini apa saja hal-hal yang harus kalian perhatikan yang pertama adalah Hendaklah masing-masing kita menyadari bahwa nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya. Semana Allah sebutkan uh, Al-Hakumut takatsur hatta tutum maqabir kallasu fa ta'lamuna thumma kalla fa ta'lamun kallalu ta'lamuna imma yaqin la tara'una al-jahim thumma la tus'alunna 'anil na'im kita akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa kita gunakan? Untuk apa kita manfaatkan? Ya. Maka annaki mas'ulatun yawmal al an sam'iki wa basariki wa ya, Engkau akan ditanya tentang yang engkau lihat, yang engkau dengar dengan pendengaranmu, yang engkau lihat dengan matamu, yang engkau pikirkan dengan hatimu. Engkau akan bertanggung jawab. bidai guna pendengar ini kita gunakan untuk hal-hal yang -hal diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala hal-hal yang bawa kepada dosa maka kerugianlah bagi kita sebaliknya jika digunakan untuk hal-hal yang menambah ilmu mendekatkan diri kepada Allah mendengarkan nasihat ayat-ayat Allah dan seterusnya ya sungguh ini akan ber akibat baik bagi kita kelak di akhirat. Demikian pula apa yang terlihat oleh mata kita. Maka perlu kita jaga mata kita dengan hal-hal yang diharamkan Allah SWT. Di zaman globalisasi ini, di zaman media informasi, kemajuan informasi ini sangat berat sekali untuk hal ini sebenarnya. Perlu perjuangan maksimal dari kita untuk menjaga mata dan telinga kita. Betapa ketika kita membuka aplikasi-aplikasi tertentu di dalam HP kita, pasti akan terawat hal-hal yang mengusik pendengaran penglihatan kita dengan dosa. Ya, bagi laki-laki terlihatlah pandangan-pandangan yang tidak sehat tampilan wanita-wanita yang tidak menutup aurat bagi perempuan juga demikian dan kadang-kadang ketika melihat itu timbul khayalan-khayalan dan ketika wanita terbiasa melihat orang-orang yang bukan mahramnya demikian pula laki-laki yang terbiasa melihat ke mahramnya maka dia tidak bergairah melihat pasangannya demikian pula seorang suami ataupun seorang istri sebenarnya apa yang dari Allah Subhanahu wa taala dari kita itu untuk kebaikan bagi kita. Maka banyak terjadinya hal-hal yang berkasus kadang-kadang karena bila kita melihat hal-hal yang diharamkan Allah SWT ditambah dihiasi oleh setan. Ya, maka nikmat yang ada pada kita akan terlihat tidak berharga. Anda boleh jadi suaminya lebih ganteng, berlilis, si istrinya lebih cantik. Tetapi karena dia sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang haram demikian, ya ini memang efek buruk kepada perilaku dan tingkah lakunya. Kena kebiasaannya. Na'udzubillah minzalik. Nah ini untuk nasihat kita bagi semua pada hari ini sebenarnya. ya Berbicara uh, dua dari panca indera kita ini. Pendengar dan penglihatan kita. Yang mungkin jarang disinggung. Ya mungkin jarang disinggung. Dan betapa uh, subhanallah nikmat telinga ini kalau kita sedikit uh, kupas itu luar biasa. Dia itu apa sih yang membedakan antara huruf A dan U, B, C, D di telinga ini? Bahasa yang berbeda dibedakan oleh dia. Bahkan suara tinggi dan rendah dibedakan. Huruf yang keliru dan segala macam, berbagai huruf bisa dibedakan oleh telinga kita. Kalau orang bicara yang huruf Arab, orang bicara yang huruf Latin, bahasa demikian juga. Sama dengan lisan. Lisan ya, kalaupun kita makan nasi yang begitu macam ada nasi yang sifatnya nasi dari biryani atau nasi beras solo atau dibedakan lisan kita terasa perbedaannya nikmatnya. Demikian telinga kita yang begitu detail dalam mendeteksi berbagai suara dan bunyi, huruf, kalimat. Seandainya telinga ini hanya bisa mendengar huruf U saja, kira-kira bagaimana? Seandainya telinga kita hanya menangkap huruf A saja, bagaimana kira-kira? Setiap A terdengar, setiap U terdengar, tapi yang lain tidak terdengar. Subhanallah. Jika kita sedikit merenung nikmat ini Subhanallah terasa sekali betapa kita yang jauh bersyukur kepada kepada Allah Subhanahu jauh sekali. Yang mungkin menurut kita sudah terbiasa biasa saja ini pendengaran gitu. Tapi kalau sedikit kita mencoba merenung menghayati, ya. mana suara yang indah mana suara yang tidak, sesuatu yang merusak pendengaran suatu telinga ini mendeteksi semua. Mata kita juga demikian, mendeteksi. Bisa mendeteksi mana yang warna merah, mana mana putih, mana hitam. Hijau daun, hijau muda, dipeteksi, walaupun hijau. Dengan detail mata kita memberikan sisi-sisi apa pandangan objek yang kita lihat. Subhanallah. Ya, mana yang miring, mana yang lurus. Ini kalau kita bicarakan, subhanallah, ini mata apa sih yang ada di dalamnya? Itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak bisa diciptakan oleh manusia tentu, pasti mata kita bisa melihat membedakan objek mana mobil mana motor mana manusia mana binatang mana sapi mana babi ya. kalau seandainya semua terlihat itu sudah bulat saja oleh mata kita gimana kira-kira atau semua terlihat itu adalah petak semua segi empat semua terlihat oleh mata kita gimana kira-kira ya. atau hanya bisa melihat warna merah dan kuning tidak bisa melihat warna hijau dan biru bapak Subhanallah Allah malakal hamd walakal syukur benar-benar kita menguji nikmat Allah yang agung. Terasa oleh kita betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara media yang sedang kita pergunakan ini melalui media informasi begini kita dapat mendengar pelajaran dan memberikan pelajaran. Ya, subhanallah. Azim. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. dan tidak ada yang dapat memberikan sana Allah telah mencabut pendengaran kita tidak akan ada yang bisa mengembalikannya jika Allah mencabut penglihatan kita tidak akan ada seorang pun yang bisa mengembalikannya Allah malaka alhamd wa syukur segala puji bagimu ya Allah sungguh besar sekali nikmat yang kau berikan kepada kami dan begitu kami jarangnya bersyukur hambamu yang lemah ini Allahumma a'in ala a'in ala zikrika wa syukrika husni ibadatik ya Allah tolonglah kami untuk selalu bersikir, berzikir kepadamu, Ya Allah dan bersyukur kepadamu, Ya Allah dan selalu membaikkan ibadahnya kepada Engkau, Ya Allah Maka, beliau mengutip firman Allah Subhanahu SWT وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ, ها... ما ليس لك بِهِ إِلْمٍ إِنَّا سَمْعَ وَالْبَصَرُ وَالْفُعَادَ كُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ Ini Dikatakan oleh Allah SWT, "Janganlah engkau berbicara sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Dengan engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentangnya, kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, pelihatan, dan hatimu akan ditanya kelak di akhirat tentang apa yang engkau katakan, apa yang engkau..." Nah, ini barangkali di, di saat sekarang ini penting banget. Ini ayat, sebetulnya. Jangan asal mengoceh di media sosial, apalagi membuat konten-konten, memanfaatkan kondisi orang lain untuk dijadikan konten. Ya, memanfaatkan pemainnya ketika ada kisru keluarga dari orang lain dimanfaatkan untuk buat konten, bahkan mungkin ada yang mengulik-ulik ya, keburukan-keburukan online di melalui kontennya, ikut berkecik menimbru, ikut mem memanaskan suasana. Min Ini semuanya dosa-dosa yang jariah yang kita takutkan. Betapa banyak orang membaca berita-berita yang bohong kita sebarkan Tulisan-tulisan bohong yang kita sebarkan Fitnah-fitnah adu domba yang kita lakukan Betapa banyak orang terprovokasi dengan hal itu Siapa yang berdosa? Pertama sekali adalah kita yang telah membuka jalan untuk orang melakukan hal itu Media sosial ya Para pengkonten kreator-kreator itu Hendaklah bertakwa kepada Allah, takutlah kepada Allah Apapun yang kalian lakukan, ya, jangan dianggap akan hilang begitu saja. Dia akan lebih tersimpan di sisi, di catatan malaikat lebih rapi daripada simpanan file yang ada di pada akun-akun antum semuanya. Kalau kita menghayati hal ini, sungguh kita akan menjaga lisan kita, akan menjaga pendengaran kita, akan menjaga penglihatan kita, dan menjaga hati kita. Ilm. Jangan enggak asal ngomong, asal ngoceh, asal nulis, asal komentar, asal berbual, asal bercerita. Ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hatimu akan ditanya tentang hal itu. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu tulis, apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ceramahkan. Ya soal jawaban. Maka bersiap-siaplah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti dari apa yang terlihat, dari apa yang terdengar. Subhanallah dari sini rupanya kenapa lebih banyak para ulama salaf itu lebih menutup mata, lebih banyak di rumah. Ya jelas kalau kita lebih banyak di rumah akan lebih selamat pendengaran penglihatan kita. Jelas ketika kita lebih berkurang menggunakan media-media sosial kayaknya lebih selamat pada penglihatan dan mata kita sebenarnya. Ya, pasti paling ngarap perlihatan kita akan lebih selamat hati kita akan lebih selamat karena melihat apa-apa yang tampil di media-media sosial ini di akun-akun di berbagai hal selalu mengganggu penglihatan dan pendengaran kita dan hati kita ya ada kecemburuan ada keinginan kepada dunia Ya, ada kekesalan dan segala macam melihat sesuatu yang diharamkan Allah mendengar alat-alat yang diharamkan Allah untuk didengar ya kemudian hafidhi ala sam'iki wa basariki <tik> jagalah pendengaranmu dan penglihatanmu wahai para wanita wahadil <tik> muhafazatakunu gimana menjaga menjaga pendengar penglihatan ustaz apa kita tutup mata kita ini seperti kacamata kuda gitu atau maksudnya kita apa gitu ya ada uh, filter kita pasang telinga kita apa maksudnya menjaga penglihatan dan pendengaran ini yang pertama adalah tundukkan pandanganmu dari hal yang diharamkan Allah tundukkan pandanganmu dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Itu yang pertama banyak berselewiran ya di web web di media media yang kita buka di ya di akun-akun selama macam itu betapa banyaknya hal-hal yang haram tampak oleh mata maka perlu dijaga mata kita dahal itu dan tidak dipungkiri betapa orang-orang yang candu menggunakan itu matanya juga bukan karena dosa saja bahkan juga radiasi dari cahaya dari uh, HP dan ataupun alat komunikasi yang dipakainya mengganggu matanya, mencepatkan matanya buta, min dan seterusnya ya dan tidak sedikit hal-hal ini efek buruknya. Kata Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga perlihatan itu baik laki-laki maupun perempuan wa qulil mu'minati yaqdudni yaqdudna min absarihinna wa qulil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha dan sebelumnya kan ayat 30 untuk laki-laki ya wa qulil mu'mini yaqdudna yaqdudna absarihin kalau sini yaqdudna ya min absarihinna Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman itu, "Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan tidak memperlihatkan perhiasan mereka kecuali apa yang tampak dari luar." Ini ayat luar biasa sebenarnya, jika ditentukan oleh para wanita. Kenapa bermula dari pandangan itulah terbetik di hati, ada khayalan, ada keinginan. Maka dari pandang itulah timbullah bisikan-bisikan. Maka oleh itu bila kita menjaga pandangan kita, ya, suhu akan selamatlah. Hal yang sederhana saja ketika melihat orang lain, ketika melihat ke kiri kanan kanan ada terlihat wanita memakai baju yang mahal, wanita memakai tas yang mahal, yang branded, yang wah, yang model yang gitu. Itu baru hati juga kadang-kadang kan. Timbul rasa keinginan, timbul rasa cemburu, atau dimana timur... Subhanallah. Apalagi yang itu adalah hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Kenapa di sini disebutkan hubungan antara menundukkan pandangan? Ini menundukkan pandangan bukan menundukkan kepala ya. Beda antara menundukkan pandangan dan kepala. Kadang-kadang yang ditundukkan bukan kepala maksudnya menunduk jalan kepala begitu enggak. Yang ditundukkan pandangannya maksudnya menjaga pandangannya tanpa melihat hal-hal seperti itu. Bukan kepala yang ditundukkan tapi pandangan. Maka karena dengan menjaga pandangan itu akan berpek mampu menjaga kemaluannya. Dan tidak sedikit perbuatan-perbuatan zina, ya, jatuhnya perempuan-perempuan, anak-anak muda, belia, ya, ABG-ABG jatuh kepada perbuatan-perbuatan tidak mampu menjaga kemalu mereka awalnya dari menonton hal-hal yang negatif, hal-hal yang menjijikan, hal-hal yang memalukan itu. Karena tidak mampu menjaga pandangan dari itu, pada akhirnya mereka jatuh kepada perbuatan yang haram, perbuatan zina. Dan tidak sedikit ini efek-efek buruk ini timbul di generasi muda kita. Ini salah satu penyakit yang telah ya mewabah di generasi muda. Berapa penelitian mengatakan sekian hampir 80% dari anak-anak yang usia belasan tahun itu sudah tidak perawan lagi. Coba bayangkan, ini efek dari apa? adalah karena melihat tontonan-tontonan yang tidak sehat yang tidak dibenarkan, hal-hal yang diharamkan ya sehingga ada rasa penasaran untuk melihat ketika dia menonton hal itu inilah menyebabkan mereka tidak menjaga kemaluannya dan membuat hal-hal yang begitu merupakan dosa yang sangat besar insyaAllah subhanahu wa ta'ala perbuatan zina na'udhu billah di awal ya, maka disinilah sangat pentingnya para wanita itu menjaga kehormatannya bermula dari menjaga pandangannya hendaklah kata Allah SWT wa katakan wakul katakanlah Muhammad kepada perempuan-perempuan yang beriman itu wanita yang beriman itu menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluan mereka dibalik juga laki-laki demikian terutama melihat hal-hal yang nonton film-film yang yang begitu apa namanya diharamkan disebut dengan film-film porno dan segala macamnya ini membuat merusak generasi muda kita yang tidak sedikit Diantara antara mereka ya yang jatuh ke perbuatan-perbuatan yang keji Walau <tuh> zinatahunna dan juga Allah Subhanahu wa taala agar mereka terhindar dari perbuatan perbuatan keji itu menjaga perhiasan mereka dengan menutup aurat mereka. Ya, kecuali yang tampak saja para ulama menafsirkan adalah hal-hal yang di luar seperti bajunya, tidak melihat perhiasan perhiasan dadanya, lututnya ataupun lengannya, ya lehernya semacam. Baik. Wa idza di anhu wa jika engkau mendengar sesuatu yang diharamkan berpalinglah darinya jangan duduk tetap di situ ya cepat putar cepat halikan Sehingga Allah Subhanahu taala berfirman wa, wa adhu anhu bila mereka mendengarkan perkara-perkara yang sia-sia perkara yang melalaikan karena yang membawa kepada dosa, a'ru mereka berpaling dari perbuatan ini, dari mendengarnya. Kadang, kadang sekarang ini media-media orang untuk berbuat maksiat sangat mudah karena dia pakai handset. Ya. Banyak juga para santri, para mahasiswi kadang-kadang ya, untuk menutup maksiatnya dia pakai handset lalu yang didengarkan adalah nyanyi-nyanyi, musik dan seterusnya. Wah Ridhi Amayaf Al dan juga jauhi teman-teman orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan demikian. Auyatakalam atau bercerita. Nah kadang-kadang juga yang membuat ini kan pendengar mencerita. Ada orang mengisahkan ya ketika di sekolah bermaknanya ini ya. Kan, biasanya para akhwat, para siswi-siswi uh, bercerita sama temannya keindahan dia berpasangan dengan pacarnya non ini 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 memotivasi dan akan mempengaruhi orang yang mendengarnya maka kalau ada orang mendengar demikian demikian hindari demikian pula ada yang namanya acara-acara uh, apa yang di TV tuh. apa yang namanya gosip itu dan itulah itu jangan didengar tak perlu didengar kisah indah kisah sedih kisah apa orang-orang demikian akan mempengaruhi pola pikir kita nah, itu pentingnya menjaga pendengaran tadi ya Pentingnya yang penglihatan kita, kalau ada orang kata beliau di sini, melakukannya atau menceritakan apa yang dilakukannya. Hal itu ya. karena kadang-kadang sebagian teman-teman yang, yang, apa namanya, karena dia berteman dengan orang-orang yang biasa bergaul bebas segala macam itu, menceritakan ini, 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 ya. atau dalam bentuk dia penyesalan segala macam. Ini adalah perbuatan perbuatan yang harus ditutup telinga kita darinya karena akan menimbulkan perasaan penasaran ingin tahuan dan kadang-kadang malah pengen mencoba seperti yang dialaminya ini bahaya sekali ya waqad qala Allah taala waqad qala taala mana Allah SWT berfirman wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'ar anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi yang kau melihat orang-orang Memperolol tentang ayat kami, bercerita hal-hal yang haram, berbuat yang haram. Mengapa saja yang bertentangan dengan hukum agama ini bercerita dia? Ya Khudun berceritanya, Al Khout ini bercerita dalam kondisi ya ya di malam hari atau ya bila Engkau melihat orang-orang memperolol ayat kami, farhanu berpaling dari mereka itu jangan ikut didengarkan. Karena ketika kita mendengar secara mana telah memberikan motivasi untuk dia bercerita. Karena dia melihat ada orang senang untuk mendengar itu. Semakin bersemangat dia memberikan informasi itu. Fa'arin anhum. Hindari. Tinggalkan majlis itu. Hatta yakudu fi hadithin giri. Sampai mereka berpindah pembicaraan kepada yang lain. Wa ima yusiyanna ka syaitanu falatakudu ba'da Kalau dulu pak engkau dilupakan oleh setan, maka jangan duduk setelah ingat. Sudah ingat, jangan duduk lagi di situ. Ma'al qawmin bersama kaum-kaum yang zalim itu. Inilah pentingnya teman ya mencari komunitas mencari lingkungan yang baik yang tidak terbiasa dengan perbuatan-perbuatan baik yang ke, pergaulan bebas, obat-obat terlarang segala macamnya. Ya. Menyebar juga obat-obat terlarang kepada sebagian karena semua karena kan karena cerita, karena apa? Penasaran dia. Dia ceritakan kepada dia pengalaman mencoba pemanya dia. Ya, diceritakan kepada temannya. Yang saya mendengar, teman yang mendengar ini Ketika tidak mengamalkan pesan dari Allah SWT Berpaling, jangan mau dengarkan itu Pengalaman buruk dia Tak perlu didengarkan Karena setan akan Menggoda untuk menerayu kita Untuk mencoba, untuk mendengar, untuk merasakan Hal-hal yang pernah didengar oleh telinga kita itu Ini bahaya Baik Wa idza nazarti nazratan Mufajaatan ila muharramin ila engkau terlihat kalau engkau melihat dengan perlihatan secara tidak sengaja, kebetulan terlihat hal yang haram, pasrifi, pasrifi, basaraki, fauran. Palingkan pandanganmu secepatnya. Palingkan pandanganmu secepatnya. kadang-kadang kita kan penasaran. Malah membuka dan mendengarkan sebentar apa ini, apa ini. Ini membuat semakin kita jadi penasaran dan kebiasaan akhirnya. Berawal dari penasaran, namun akhirnya menjadi kebiasaan. Baik. Ya. Berdasarkan hadis dari Jari bin Abdillah Rasulullah SAW bersabda Sa'altu Rasulullah SAW aku bertanya kepada Rasulullah SAW an nazaril fujaa ya, an nazaril fujaa an nazaril fujaa an nazaril fujaa fa arani an asrifa basari rawahu muslim Hadis wakil muslim aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pandangan yang tidak disengaja yang terlihat begitu, maka Rasulullah SAW menyuruhku untuk memalingkan pandanganku. Yang kedua adalah, Kabila engkau bagaimana tadi itulah pola-pola menjaga pendengar penglihatan. Yang kedua adalah apabila engkau di malam hari salat qiyamul leil, Maka mohonlah kepada Allah dalam sujudmu dan berdoa agar Allah memberikan cahaya pada pendengaranmu, pada penglihatanmu, ya dan dalam hatimu. Subhanallah. hati yang diberi cahaya oleh Allah SWT Dia mampu memikirkan hal-hal yang positif dan menjauhi hal-hal yang negatif Mata demikian pula yang dapat bercahaya Dia memandang yang hak adalah hak yang batal adalah batil Dia dilindung. dia akan selalu cepat berpaling daripada hal-hal yang batil Demikian pula pendengaran yang diberi cahaya oleh Allah SWT Kadang-kadang orang mendengar sesuatu itu karena dia tidak tahu, tidak tahu kalau itu adalah batil. Melihat atau kadang-kadang karena tidak tahu kalau itu adalah batil. maka Allah akan berikan ilmu pembeda bagi dia. Maka mohonlah kepada Allah jika engkau salat malam agar Allah memberikan cahaya kepada pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu. Beda kasarkan hadis Ibn Abbas s.a.w. Ia berkata, "Bitu inda Maimunah, aku pernah bermalam di rumah Maimunah." sisi Maimunah maksud istri Rasulullah sallallahu ya. alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur dan kemudian menunaikan hajatnya kemudian mencuci mukanya, wadah tangannya, kemudian beliau tidur. Suma qama fa'atal kirbata. Lalu setelah itu Rasulullah bangun lagi, kemudian Rasulullah berwudu. Fa'atlaqa shayna shina shina qahu, shina Rasulullah membuka tutupnya ya. Suma tawaddu'a wudu'an baina wudu'aini. Lam yuktir. Itu beliau berwudu secara yang sangat ringkas. Berwudu kemudian setelah beliau berwudu salat. Lalu Ibnu Abbas ya kuntu Abbas juga bangun waktu itu secara diam-diam aku berusaha agar Rasulullah SAW tidak mengetahui jangan dia tidak agar tidak merasa kalau aku sedang memperhatikan Rasulullah SAW alaihi wasallam tuh dan aku juga berwudu Ibn Abbas mengatakan faqama yusalli salat Lalu Ibn Abbas berdiri di sebelah kirinya. Rasulullah SAW, Pak pa Adaroni an yamini diambillah telingaku lalu aku dipindahkan ke belah sebelah kanan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tetamat solat tuh rakaat. Jadi beliau solat malamnya sebanyak 13 rakaat. Tetamat tajaah. Kemudian Rasulullah s.a.w. apa? Di Rasulullah s.a.w. beristirahat. Panama hatta nafaka. Kemudian beliau tidur. Kemudian idana manafakoh. Lalu sampai azan Bilal yang membangunkan beliau dan beliau salat dan tidak berwudu, kemudian beliau berkata dalam doanya, inilah doa Rasulullah SAW bagaimana beliau memohon agar diberikan cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah jadikanlah dalam hatiku ada cahaya. Wa basari nuran, dalam penglihatanku ada cahaya. Afi sam'i nuran, demikian pula penglihatanku memiliki cahaya. Wa yamini nuran sebelah tangan kananku sebelah kiriku demikian pula. Wa fauqi nuran dari arah atas wa tahti dan juga bawah. Wa amami nuran baik di hadapan dan belakang. Jadikan untuk bercahaya. Dia memberikan aku cahaya pada sisi-sisi itu ya Allah. Atas bawah, kiri kanan, depan belakang dan dalam hatinya dan di dalam pendengaran dan penglihatannya. Hadis bukan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an shimali an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa aj'al li nura. Ini berdoa kepada Allah agar Allah menjaga penglihatanku, pendengaranku ya, pendengaran kita dari hal-hal yang yang murkainya, dari hal-hal yang membawa kepada dosa, dari hal-hal yang membawa kepada maksiat. Yang ketiga adalah memohon doa kepada Allah ayu afiyaki fi sam'iki wa Allah menjaga memberikan kesehatan pada pendengar penglihatanmu ya yang sehat pendengaran penglihatan itu adalah yang menggunakan untuk hal-hal yang positif tentunya Berdasarkan hadis al Abdurrahman Abdul Rahman bin Abi Bakra bahwa dia berkata kepada ayahnya ya abati wahai ayahku ini asma'uka aku mendengarmu berdoa setiap pagi Allah maafini fi badani ini doa pagi dan sore ini. Ya Allah, Allah maaf ini, Allah berikanlah aku kesehatan pada badanku. Allah maaf ini fi sam'i dan juga pada pendengaranku. Allah maaf ini fi basari dan juga penglihatanku. La ilaha ila anta. Ya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Itu tiga kali. Allah maaf ini fi wa Allah maaf ini fi Allah maaf ini fi basari. La ilaha ila anta. Itu tiga kali dibaca pagi dan sore. Ya. Fakala lalu Abu Bakar menyebutkan situ, ya, bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada Rasulullah SAW berdoa dengan doa tersebut. Fakana hebu an astan astan nabi dan aku ingin menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Berkata Abbas, ya, fihi. Abbas, Abbas berkata, Bertakulah Allahumma ni'udhu bika minal kufri wal faqri. Dan juga ada tambahan lagi, Ya Allah aku bermohon perlindungan denganmu daripada kekufuran dan kefakiran Allahumma inni audhuka minal kufri wal faqri Allahumma inni audhuka minal azabil qabri Aku memohon perlindunganmu dari azab kubur La ilaha ila anta Tiada yang meraih sebab kecuali engkau Itu diulang tiga kali Ya, Hina tusbihu wa salasan hina tumsi Dibaca tiga kali, pagi hari dan juga sore hari Fatah doa bihinna dan aku berdoa dengan doa-doa tersebut Jadi syahid dari hadis ini atau Yang menunjukkan hal ini disunahkan doa adalah ketika Rasulullah memohon kepada Allah agar Allah memberikan kesehatan pada badannya, pada pendengarannya dan penglihatannya. Allahumma afini fi badini, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta. Diulang tiga kali Rasulullah SAW, doa ini pagi setiap pagi tiga kali, sore juga tiga kali. Baik. Maka beliau mengatakan aku ingin menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, Da'watul makrubi Allahumma rahmataka arju. Doa orang yang sedang dalam kesulitan, apa bunyinya? Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku berharap hanya kepada rahmatmu. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kau biarkan aku pada diriku, walau hanya sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah. La ilah ila antah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Nah, ini di antara bagaimana agar Allah memberkahi pendengar penglihatan kita. Yang keempat adalah istahidi sya'a ya sya'a sam'uki wa basaruki fi salatiki. Kemudian berupayalah agar pendengar penglihatanmu khusyuk dalam salatmu. Ya, bagaimana agar pendengarmu dan perlihatanmu khusyuk dalam solatmu dan mengucapkan ketika ruku sebenarnya yang dibuatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa dalam ketika rukunya Allahumma laka raka'atu Ya Allah kepada engkau aku ruku wabika amantu dan engkau aku beriman walaka aslamtu dan kepada engkau aku berislam khasha'alaka sam'i wa basari telah tunduk atau khusyuk kepadamu pendengaran pendengar, perlihatanku wa muhi wa azmi otakku dan tulangku, wa asabi, dan segala urat-uratku. Ini doa-doa yang mungkin perlu dihafalkan oleh kita agar bagaimana pendengar perlihatan kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah hafidhi ala adail faraid. Ini bentuk menjaga paling pendengar perlihatan kita hendaklah engkau hai para wanita menjaga hal-hal berkenaan dengan amalan-amalan yang wajib dan banyaklah melaksanakan ibadah-ibadah nafilah ibadah-ibadah sunnah agar Allah memberikan taufik pada pendengaran penglihatanmu dan lain keduanya berdasarkan hadis Abu Hurairah di mana Allah memberikan taufik pada pendengar seorang yang rajin melakukan kewajiban dan melulu disempurnakan dengan hal-hal yang amal mandumbat masnunat hal-hal yang disunahkan dalam hadis Qudsi ya berkata Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berkata man adali waliyan pokok azan tuhu bil barang siapa yang musuhi wali waliku maka aku telah nyatakan perang terhadap orang tersebut siapakah wali Allah itu bukan orang-orang yang dianggap aneh-aneh ya wali Allah itu adalah maka Allah sebutkan di sini wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi habba ilayya mimma maftaratu 'alaihi tidak adalah perkara yang lebih aku cintai untuk hambaku dari hal dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang aku wajibkan atasnya. Itu yang pertama. Itu hal-hal yang wajib dijaga benar oleh dia. Tidaklah seorang hambaku selalu mendekatkan dirinya dengan hal-hal yang nafilah, hal-hal yang masnunat, hal-hal yang mandubat, hal-hal yang mustahabat, hal-hal yang dianjurkan dalam sunnah hatta hibbah. Maka... aku akan mencintainya kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintainya fa idza kalau aku sudah mencintainya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka aku akan menjadi pendengarannya dan penglihatannya dan tangannya memegang dan kakinya melangkah. Ya. Wa la in sa'alani la u'tiyanna wa la ista'adani la u'idanna. Jika dia memohon perlindungan akan aku lindungi dia dan apabila dia memohon minta aku akan beri dia. Maksudnya Apakah maksudnya ketika aku menjadi tangan dan pelihatannya dan juga pendengaran Maksudnya adalah Allah memberkahi. Memberi taufik kepada pendengarannya. Dan memberi taufik kepada penglihatannya. Dan memberi taufik kepada tangan dan kakinya. Itu yang dimaksud di sini. Bukan sebagaimana pemahaman orang-orang uh, menunggaling atau orang uh, ya Dari madhab, sebagian madhab sufi ya. Bukan berarti bahwa hang hamba tadi memiliki sifat-sifat ketuhanan, bisa melihat, bisa uh, mendengar dari jauh dan hal yang bukan itu maksudnya. Maksud di sini adalah semua ulama bersepakat bahwa dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga pendengarannya dan penglihatannya dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tangan dan kakinya. Jika dia memohon kata Allah, aku akan beri dan jika dia mohon perlindungan aku, aku lindungi. Dan tidaklah aku ragu untuk melakukan sesuatu sebagaimana aku mencabut nyawa seorang beriman di mana ia enggan untuk mati dan aku segan untuk menyakitinya kata Allah Subhanahu Wa Taala hadis oleh Imam Bukhari yang keenam adalah billah min syarri sam'iki. mohonkan kepada Allah agar Engkau terlindungi dari keburukan pendengarmu dan penglihatanmu ya dan keburukan hati berdasarkan hadis Habib Ahmad Ya, hadis Abi Ahmad Syakal bin Humaid ia berkata kutu ya Rasulullah aku bertanya kepada Rasulullah aku berkata kepada Rasulullah alimni doaan wahai Rasulullah ajarkan aku satu doa maka Rasul mengajarkan memberikan doa kepada dia Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan pendengaranku wa min basari dari keburukan penglihatanku Wa syari lisani dari keburukan lisanku. Amin syari kalbi dari keburukan hatiku. Amin syari maniyi dari keburukan cita-cita angan-angan. Begitu banyak doa-doa tadi dan dianjurkan kepada kita untuk memohon kepada Allah. Karena yang bisa menghindarkan kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang dimurkai Allah, hal-hal yang diharamkan Allah, hanya dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selalu berdoa agar Allah memberkahi pendengar penglihatan kita dan juga mohonkan kepada Allah agar selalu penglihatan pendengar kita terhindar dari hal-hal yang dimukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka mohonkan perlindungan dari Allah dari keburukan pendengarannya. Apa buruk pendengaran Masuk di sini? Para ulama menafsirkan mendengar hal-hal yang diharamkan atau efek dari buruk dari apa yang didengar tadi. Ya. Dan juga melihat hal-hal yang diharamkan atau efek buruk dari melihat yang haram tersebut min, wa min basari lisani ya wa min qalbi mani. Yang ketujuh adalah perbanyaklah membaca Al-Qur'an baik secara langsung ya maupun ya secara apa hafalan. Wa ya. dan bacalah doa Al-Qur'an ya wa -ha habbi istima' al-Qur'an suka mendengar Al-Qur'an. Jadi dia membaca Al-Quran, gunakan mata kita untuk membaca Al-Quran atau untuk apa namanya mendengarkan Al-Quran. Itulah faedah dari pendengaran perlihatan kita. Baik, maka pertama bagaimana menggunakan panca indera kita yang yang begitu istimewa ini pendengar penglihatan kita pertama digunakan untuk membaca Al-Quran baik secara langsung melalui mushaf ataupun melalui hafalan kita kedua digunakan untuk mendengar ayat, -ayat Al-Quran ya apabila engkau sibuk daripada membaca tidak mampu membaca lagi sibuk bisa mendengarkan ayat Al-Quran melalui media-media yang sudah begitu banyak melalui televisi melalui radio melalui rekaman ataupun dari aplikasi-aplikasi yang begitu banyak sekarang ini bisa dimanfaatkan Kemudian wa taammalil ayat inda istima' dan juga renungkanlah ketika mendengar ayat-ayat itu ya sehingga hatta yakhsha qalbuk ya membuat hatimu khusyuk taqina khawfa min Allah dan membuat kamu menangis karena takut kepada Allah wa raja'an indah dan berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala Nah tolong manfaatkan telinga kita ketika mendengar ayat tidak hanya sekedar lewat kiri dan kanan dari tindakan kanan ke kanan kiri tapi hendaknya mampu apa menyerap kebenaran nasihat-nasihat itu direnungkan, dihayati, diamalkan. Jika itu adalah ayat Al-Qur'an dan bukan pula hadis atau bukan nasihat-nasihat. Gunakan mata kita untuk membaca ayat-ayat Allah, direnungkan, dihayati, menyebabkan hati kita menjadi terketuk, ter, ter, ter apa namanya? khusyuk, membuat hati kita berdebar ketika mendengar berbagai pesan-pesan yang begitu dalam dalam Al-Quran itu. Ya sebenarnya Allah sifatkan dalam surat Al-Anfal Inna mal mu'minun ladina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alaih ayatu zadat imana imana wa ala rabbi yatawakal Ya orang beriman itu orang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kadang-kadang kita tidak pernah tersentuh oleh ayat-ayat kadang-kadang na'udzubillah min dhalik. Maka oleh sebab biasakanlah mendengarkan ayat Allah, diketahui makna dan artinya, direnungkan. Ya. Berdasarkan hadis Abdullah Mas'ud, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, Iqra' alaiya. Ini masuk pula disuruh oleh Rasulullah SAW untuk membacakan Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Dan bin Mas'ud bertanya, Qultu tu, akra'u alayka wa alayka unzila. Wahai Rasulullah, aku akan bacakan Al-Quran kepada Alquran Padahal Al-Quran turun kepadamu sendiri. Tapi kata Rasulullah, Inni ashtahi an asma'ahu min gairi. Aku ingin mendengar dari selainku. Aku ingin mendengar dari orang lain, kata Rasulullah SAW. Dan Rasulullah hafal, tahu, tapi Rasulullah SAW pengen mendengar dari orang lain. Dia ingin merhayati. Ya Kadang-kadang kalau kita membaca sendiri, kadang-kadang penghayatan kita kan tidak sempurna. Ketika kita merenungkan, ketika dibaca orang lain, kadang-kadang penghayatan kita dapat. Gitu ya. Kemudian perkara tu surat An-Nisa kata Imam Masud. Lalu aku baca ayat dalam surat An-Nisa. Sampailah pada ayat yang berbunyi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin wa bika ala Itu sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana kelak jika kami mendatangkan kepada setiap umat itu seorang saksi dan kami datangkan engkau di atas mereka itu sebagai saksi kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW meneteskan air mata ketika mendengar ayat ini. Ya, maka ketika mendengar ayat itu bagaimana kelak jika kami mendatangkan kepada setiap umat itu seorang saksi dan kami datangkan engkau sebagai saksi di atas umat-umat itu. Rasulullah SAW meneteskan air mata. li kufa wa amsik Kata Rasulullah SAW, cukup dulu. Kata Rasulullah SAW Rasulullah SAW lagi menangis itu kufa cukup tahan. Kata Rasulullah. Para itu ainahi tazrifani. Kata aku melihat dua mata Rasulullah -rasu mengalirkan air mata. Menetes air mata beliau. Subhanallah. Ya. Kemudian, yang kedelapan adalah <tuh -tuh. Nazzihi sam'aki wa agani wal <-laghi> <tuh>. Jauhkanlah pendengaranmu dari mendengar nyanyi-nyanyi dan hal-hal yang sia-sia. Betapa banyak kita mendengar hal-hal yang sia-sia, lelucu-lelucu yang tidak bermanfaatnya kadang-kadang. Wanazi basaraki ila Jauhkanlah penglihatanmu dari melihat drama-drama, film-film, wal muharramat yang halal diharamkan. Wa inkaratil kutub, membaca buku-buku majalah-majalah yang isinya porno dan macamnya -macam, cerita-cerita, novel-novel yang tidak ada manfaatnya. Awil majalat, ya, awil suhuf, ataupun ya koran-koran, berita-berita, majalah-majalah, yang tidak ada manfaat dalamnya. Wa inna Isinya hanya kebohongan-kebohongan, cerita-cerita dusta. Jauhkan matamu dan telingamu dari hal itu. Yang kesembilan adalah i'lami anna sam'a wal basra wal qalba hiya au'atul ilmi. Sadarilah wahai saudari-saudariku. Pendengaran, penglihatan dan hati adalah merupakan baskom ilmu. Adalah apa? au'atul ilmi. Tempat berkumpulnya ilmu. Ya, adalah tempat simpanan ilmu. Maka fastafidi kutub Maka manfaatkanlah untuk telinga, penglihatan hatimu membaca buku-buku yang bermanfaat. Buku-buku yang bicara tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hukum-hukum fikih, hal-hal yang berkenaan dengan dakwah. Demikian guna pula pendengaranmu untuk mendengar hal-hal yang bermanfaat, nah, nasihat-nasihat, kajian-kajian ilmu, Wa tafaqqahi fi dalamilah ilmu agama tersebut berdasarkan hadis muawiyah rasulullah saw dia berkata aku mendengar seorang bersabda orang yang allah keinginkan untuknya kebaikan allah jadikan ia paham tentang agama ini hadis ini bukan imam bukhari dan imam muslim maka semampuan manfaat telinga dan mata hati yang kita gunakan adalah dan digunakan untuk mencari ilmu memahami ilmu menghafal ilmu membaca ilmu mendalami ilmu karena dia merupakan jalan menuju surga dan man salaka yalta min sufi ilman sahalla bi tariqan jannah. Para siapa yang pun jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi jalan menuju surga. Dan dalam hadis ini, bila Allah menginginkan kebaikan seorang hamba, Allah jadikan dia paham tentang agama. Khairan di sini dikatakan para ulama syurahul hadis adalah umum, apapun kebaikan yang diinginkan oleh seseorang, Allah akan berikan dia paham tentang agama. Maka dari itu mari kita upayakan maksimalkan pendengaran perlihatan kita serta hati kita untuk hal-hal yang menambah iman kita, menambah ilmu kita, menambah ketakwaan kita, menambah kesabaran kita, menambah kekhusyuan kita, menambah keikhlasan kita, menambah kesabaran dan seterusnya. Nilai-nilai positif dalam diri kita. Ya. Meningkatkan kekhusyuan kita dalam salat. Ya. Menimbulkan sifat pemaaf dalam diri kita banyak hal-hal yang perlu kita perbaiki. Semoga Allah Subhanahu Taala memudahkan kita untuk hal-hal tersebut. Demikian dapat kita bahas dengan kesempatan ini. Berhubung setelah ini karena ada juga kajian bersambung. Ya barusan Antunna dengar semua ada telepon karena memang ada kajian online lagi setelah ini. Yang mohon maaf jika mungkin pertanyaan tidak banyak bisa kita jawab. Kita jawab aja satu dua atau apa namanya Uh, ya, belum ada pertanyaan yang masuk. Jika tidak ada, mohon admin jika tidak ada pertanyaan, kita akan tutup dan kita akan masuk kepada kegiatan berikutnya ini. Baik. Ada satu pertanyaan masuk, bagaimana cara menanamkan rasa takut kepada Allah saat sedang sendiri, Ustaz syukuran Mujakkamal taib Adalah ketika antum sendiri, ingatlah bahwa Allah bers Allah bersamamu, Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah memperhatikan. Ya, justru dengan kesendirian itu kita merasa nyaman karena ada Allah yang melihat kita, dan merasa takut kalau kita melakukan hal yang haram. Dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah kita melakukan hal-hal yang haram, nyata di sisi Allah kita melakukan hal itu. Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu yang pertama menyadari bahwa Allah sedang melihat dan mendengar kita di kapan dan dimanapun kita berada walaupun kita sendirian ya tetapi ada zat yang lebih ya harusnya kita lebih takut kepada Allah kepada manusia manusia berapalah hukumannya manusia bisa lupa tentang keburukan kita manusia bisa lalai dari keburukan kita ya tetapi Allah swt melihat kita sedang melakukan dosa tersebut pakai tidak malu zat yang menciptakan langit dan bumi Zat yang memberikan kehidupan Kita hidup memberikan segala hal untuk kita Maka pantaskah kita berbuat di depan mata Allah Di hadapan Allah berbuat sesuatu yang haram Nah inilah yang akan menimbulkan rasa Maka untuk mendapatkan hal itu tentu meningkatkan keimanan kita Ilmu kita tentang Allah SWT InsyaAllah nilai rasa takut kepada Allah akan timbul dengan diri kita Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk kita Ustadz dan kita dan keket untuk bisa konsisten tahajud apa saja Ustadz? Saya suka malas karena air di sini dingin. time Yang pertama adalah membiasakan diri dulu. Upayakan maksimal untuk memaksa diri dalam berbuat kebaikan itu. Sampai ketika kita sudah terbiasa hal-hal itu menjadi suatu yang gampang dan mudah di hadapan kita. Sesuatu ketika kita mulai memang ada rasa berat, ada rasa agak Berat kita lakukan, tapi kita perlu melatih diri kita. Segala hal yang sudah terbiasa kita lakukan akan menjadi suatu yang menjadikan kebutuhan dan menjadikan sulit kebiasaan dalam diri kita, dan sulit untuk kita tinggalkan. Mamilah itu adalah suatu yang baik, maka itu suatu positif dalam kehidupan kita. Mereka lakukan selalu, ya, umpamanya, kebiasaan buruk. Kita akan membuat buruk kepada diri pribadi yang kita. Tidak ada efek dari keburukan kecuali kepada si pelakunya. Maka, oleh sebab itu. Jangan lakukan keburukan bila kita tidak mau mendapatkan hal yang buruk. Keburukan itu akan kembali kepada maka kembali kepada efeknya kepada matanya, pada telinganya. Ya. Betapa banyak kadang-kadang efek dari keburukan buruk itu menonton hal yang diharamkan atau semacam yang berefek kepada matanya sendiri, matanya rusak, matanya bagaimana dan seterusnya. Ya. Kemudian, air dingin ya bisa solusi dengan ya tidak selalu banyak beruduk satu kali satu kali saja kan boleh beruduk satu kali satu kali gitu. tapi ya, jika kita yakin bahwa uh, setiap air yang menetes dari air uduk kita memutuskan dosa kita pahala yang kita raih dari perbuatan itu semuanya akan ringan betapa orang walaupun di panas terik matahari ketika mencari uang dia tidak merasa panas ketika Kedingin, dingin ketika dia berangkat untuk bekerja baik pun dinginnya dia tidak Merasa dingin, kenapa? Karena ada harapan besar di yang ingin dia dapatkan. Jika seandainya kita punya gambaran itu dalam saat beribadah, kita tidak akan merasa dingin air itu, ya, tidak akan merasa ter terhalangi dengan hal itu. Bagaimana solusinya sebagai istri jika di rumah anak-anak dan suami masih menikmati musik? Tentu kita yang berupa efek, kita mati, kita larangkan, kita upayakan, singkirkan, berbicara dengan suami dengan baik-baik, ya, ajak dia mendengar nasihat nasihat, disampaikan oleh para ustadz tentang bahaya buruk itu bahwa nyanyi itu adalah merupakan zikirnya setan yang akan mengundang setan, akan menimbulkan khayal, bahkan ulama menyukai Ibnu dan para ulama juga Imam Ahmad menyatakan bahwa nyanyi itu menimbulkan an-nifaq fil menimbulkan ke menafikan dalam hati. Apakah kebiasaan buruk, sifat buruk orang tua dapat menurun ke anak jika ia bagaimana cara memutuskannya? Sifat buruk itu adalah ya, pengaruh lingkungan sebenarnya menurun sifatnya bukan berpindah begitu sifat itu, cuman anak tadi terpengaruh dengan tinggal ke orang tuanya iya, karena biasa dilihat orang tuanya begitu akhirnya contoh ketika orang tuanya berbicara e, kasar, bicara apa anak-anaknya akan terbawa biasa akan terbawa dengan begitu. Nah tapi kalau orang tuanya lembut dan seterusnya jika orang tua lain beribadah akan pengaruh pada anaknya. Jadi bukan berpindah sifat, itu, tapi terpengaruh dengan sikap. Maka utamanya adalah berkali dengan ilmu dan nasihatan keluarga kita cari komunitas teman-teman yang soleh agar kita terinspirasi dan terpengaruh dan sifat-sifat baiknya dan kita terhindar dari sifat-sifat buruk yang terbiasa di dalam keluarga kita tentu banyak kadang-kadang kita bisa berubah nggak Ustaz? bisa dirubah sifat buruk kita bisa dirubah dengan melatih diri ya inna sabar bi wa inna lima bi ya kita harus berlatih diri membaca uh, keuntung keuntungan-keuntungan bersifat baik keburukan-keburukan yang timbul dari bersifat buruk tersebut baik Saya sewaktu kecil ada trauma sampai saat ini kalau ada omongan tidak enak langsung sakit hati mohon nasihatnya Ustaz Taib. Pertama adalah keburukan orang tidak akan pernah mengurangi apa namanya umur dan rezeki kita tidak akan menghambat nikmat Allah kepada kita juga tidak akan mampu memberikan keburukan itu kepada kita kalau tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala itu yang pertama. Dan sadarlah apapun keburukan orang kita tidak perlu memikirkan itu keburukan itu adalah rasa bagi dia keburukan bagi dirinya. Jika orang jahat kepada kita kita anggap itu bagian dari amal soleh untuk kita dan itu menjadi amal soleh yang pasti dan sekaligus kita ambil pelajaran betapa sifat buruk itu adalah hal yang sangat buruk bagi orang lain dan membuat efek buruk kepada orang lain dan efek buruk dosa yang akan diterima oleh pelakunya. Maka dari itu hendaknya kita ya bersabar ya bersabar dalam menghadapi berbagai tindakan buruk orang lain dan kita tabung itu sebagai amal soleh bagi kita. Kadang-kadang orang ada masuk surga bukan ke amal banyaknya, tapi karena kesabarannya, karena dosa orang lain yang begitu banyak pada dia, yang pada akhirnya dia mendapatkan amal orang tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya yang disebutkan dalam hadis, Lair Rasulullah atau dunia fils tahu kalian siapa orang yang bangkrut? Lalu selalu mengambal karena bangkrut itu adalah orang yang bawa amal soleh begitu banyak kalau di akhirat, tetapi dia banyak berbuat kenyakiti orang lain yang pada akhirnya amal-amal solehnya diberikan kepada orang-orang yang disakitinya dan ketika amal soleh telah selesai justru dosa-dosa orang yang disakitinya ditimpakan kepadanya. Itu yang dapat kita bahas wallahu karena waktu dibatasi kita ya di karena setelah ini ada kajian lagi ya uh, uh, semoga uh, apa namanya kita semua diberikan kemudahan Allah Subhanahu untuk menjaga pendengaran dan kita. Demikian tof uh, wabil dawi <tuh> taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Subhanakallahumma bihamdika. syadu ala anta astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.